Bagi kalian yang suka dengan Hero Bruno, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Mari kita dukung channel ini agar channel ini menjadi lebih berkembang, guys. Dan akhirnya kita sudah di dalam game nampaknya di sini. Apakah yang akan terjadi? Kita langsung seperti biasa kita ambil dulu buff merahnya, guys ya. Oke, udah kita ambil buff merahnya, langsung kita ambil buff biru ya, guys ya. Setelah kita ambil buff biru, kita langsung war saja di sini. Apakah yang akan terjadi? Nampaknya dia menggila di situ dan akhirnya mendapatkan satu kill Bruno kita. Dan apakah yang akan terjadi? Masih minum santai dulu. Apa itu? Dan sabarnya pun tidak ada harapan apa-apa. Dan akhirnya dia mati di situ. Dan ternyata kini pun mati. Dan apakah yang akan terjadi? Dan ternyata double kill dari seorang Bruno dan killing spree dari seorang Gilong di situ. Dan nampaknya ini Hayabusa kita siksa dan akhirnya mega kill dari seorang Bruno. Kita keluar dulu dan nampaknya Hayabusa mulai menggila dan unstoppable dari seorang Bruno di sini. Dan apa yang akan terjadi? Nampaknya ditarik Gilongnya dan double kill dari seorang Bruno dan akhirnya shoot down ya guys ya. Dan apa yang akan terjadi di sini? Nampaknya terjadi war yang sangat sakti, kebingungan di roadnya. Kita kasih jagelnya santuy, mereka ketakutan dan kabur semua ya guys ya. Dan nampaknya kita memanggil Lord di sini akan KN sudah game ini. Dan ternyata di sini ada Hayabusa, langsung kita kasih legendary. Sabarnya pun gak ada berasa apa-apa. Dan akhirnya kita kasih sini dan ternyata tidak mati. Dan di sini ada Hayabusa dan di sini ada Saber lagi. Dan sayang sekali kita hajar lagi Sabernya. Nampaknya di road yang mengincar kita dan ternyata lumayan sakit juga di road di sini. Dan double kill dari seorang Bruno dan triple kill dari seorang Bruno akan kami niat di sini. Dan ternyata shoot down saja nampaknya di sini. Jadi war yang sangat sakti lagi di sini, mati seorang Rafaela di sana, double kill dari seorang Giro dan ternyata kita mati lagi di sini nih guys ya. Dan kita akhirnya membalaskan dendam kita di sini, kita hajar saja di sini, puk, akhirnya dia mati nampaknya le. He has land an enemy di sini dan akan ke double kill dan ternyata tidak double kill di situ. Dan ini ada Hayabusa, apa yang akan terjadi? Dan ternyata kita hajar saja di sini dan akhirnya mampus kau di situ Hayabusa. Shoot down dari seorang Bruno di situ, sangat sakti Bruno kita guys ya. Dan ternyata di sini kita diganggu-ganggu santuy di sini dan akhirnya ada seorang Saber. Ya ampun apa ini? Dan akhirnya kita hajar aja daripada kita mati sia-sia, dapat satu ya lumayan ya guys ya. Dan baik sekali nampaknya di sini terjadi war lagi dan akhirnya kita bantelah Hayabusanya di situ. We have land an enemy di sini, kita dikejar-kejar ya. Ampun, kayak ada hero lain aja mau dikejar. Kita balik dulu, kita tengok ancang-ancang. Dan akhirnya di sini kita balik lagi ya guys ya. Karena di situ ada seorang jauhhead kita, jadi kita masih bisa menghajar musuh dengan sangat baik. Kita 3 lawan 3 di sini, jadi apa yang ditakuti? Kita ambil stack dulu. Bantai lagi disini dan akhirnya you have land an enemy kali sini dan ternyata belum lagi. Dan shoot down dari seorang Selina, baik sekali di sini. Dan Kiminya pun juga mati di situ nampaknya, kita belakangan datangnya. Dan akhirnya kita hajar saja di sini, mampus. Akhirnya you have land an enemy di sini mendapatkan reward dan double kill kita di sini. Dan baik sekali double kill dan akhirnya end sudah game ini ya guys ya.